mungkin agak jauh untuk kita mau ke rumah sakit umum. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya berharap kepada Pak Wali Kota, semua instansi terkait untuk bagaimana kembalikan untuk puskesmas Kecamatan Pulau Pate khususnya Jambula itu untuk bisa mengaktifkan kembali untuk perawatan nginap. Karena masyarakat Kecamatan Pulau Pate ini berharap mengucapkan ini harapan bahwa apa yang harus ini pelayanan dasar menyangkut kesehatan itu bisa terjawab. Kehadiran puskesmas itu berarti mereka tahu bahwa itu adalah pelayanan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur rohu subajo. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, Musrenbang Kecamatan Pulau Ternate berkesempatan hadir pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Camat Pulau Ternate dan yang berbahagia. Puji syukur bertempat di kafe atau restoran nih. Ya? Villa Ria. Kecamatan Pulau Ternate untuk sama-sama mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan Pulau Ternate. Kalau kita melihat dari pokok anggaran yang ada, dia belum mencapai 1 triliun. Maksudnya 1 triliun 10 miliar. Tetapi yang lain itu bersifat defisit, ya, real anggaran seperti itu. Karena keterbatasan tadi, maka pemilihan yang tepat apa yang semestinya bisa direncanakan, dieksekusi pada tahun 2023 yang akan datang. Apa sih yang bisa tepat untuk dilakukan di masing-masing?